undang universitas untuk mereka terbit. Kamerun dia datang, dia pengen tahu. Kalau tangkap transaksi saja itu lebih susah. Jadi yang saya bikin ini lebih kejam nih. Ketahuan ada pemakai saja, walaupun tidak ada transaksi, tutup. Jadi kalau transaksi lebih berat hukumannya. Tapi kalau mau buktiin transaksi gimana? Dulu selama ini kalau tiap kali kita mau nangkap, dia selalu mengatakan, kami kan cuma makai korban. Si yang punya klub, diskotik, mengatakan apa? Kami tidak transaksi loh. Kami tidak jual. Mereka bawa sendiri. Nah lalu saya bikin peraturan, kamu harus geledah tamu Anda. Kalau sampai tamu Anda bawa sendiri pun masuk, walaupun Anda mengaku tidak transaksi, tetap saya tutup.